Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini trik jadi wali yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh Hatif, ya tentu kamu gak usah tanya caranya Allah jawab gimana, enggak wali itu tetap gak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya, itu loh teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya khusnudon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Jadi kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Ya khusnudon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Sehingga ngamal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guyon tuh gini, kan di hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah, fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya bapak, kalau niku pak, imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ya ada kemungkinan yang raih kelas nak diimami wong liya. Sama sih ngerti. Imam masjid yang desa-desa itu istiqomah, kadang niatnya ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam. Karena sampai watuk, sampai pelo, rafasnya tetap mau digenti. Galile, saking istiqomah. Tapi kita kan gak tahu, mereka didindah wong liya apa enggak kan gak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan? Tapi akhirnya enggak sopan, saya di atas Gus Gusofur, di atas Gus Ali ini kan enggak sopan. Makanya tak jamin ini enggak lama-lama. Karena enggak sopan itu enggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Coba kamu fakir itu bagus karena ngeringankan hisab, tapi ana tangga lara ora iso nulung, ana wong macam-macam ora iso nulung, padahal fakir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih ya apik iso nulung wong macam-macam, tapi mesti ana sombonge, ora tak tulung ora urip kono. Terus sampean takok, lah carane piye Gus? Wong aku ora gurumu kok takoki. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus ngiru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir bapak dapat ijazah dari Mbah Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah, saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani, itu masyhur itu ijazah Mbah Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma'asa'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idhu bika masta'adha min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang. Karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah, saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol, mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita, sama Allah ditegdir, dicurigai maling, terus dipenjara. Dipenjara, tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah, kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya dipenjara itu. Gitu. Nah, makanya semenjak itu, wali-wali itu gak berani doa, karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet, kata Gus Zawur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip. Gus Zawur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.